Kampung Air sering dikaitkan dengan sejarah Brunei lama dan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita suatu ketika dahulu. Apabila memperkatakan tentang Brunei Darussalam, Auda akan terbayang satu perkampungan terapung di atas air yang unik dan menakjubkan mata memandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda penonton. Selamat pagi Malaysia. Apa yang menarik dalam program ini, saya membawa anda melihat lebih dekat lagi rumah-rumah yang ada di kampung air ini. Perkampungan air ini juga merupakan satu khazanah warisan bangsa Brunei yang harus dipertahankan kewujudannya kerana ia boleh dijadikan ikon pelancong yang popular di dunia. Kerana di sinilah sejarah Brunei bermula termasuk suasana persekitaran perkampungan air itu sendiri. Mari ikuti bersama saya. Sudah tercatat dalam sejarah, perkampungan air di Brunei antara yang terbesar di dunia. Menurut cerita daripada warga emas, nama-nama kampung yang ada pada zaman dahulu itu mempunyai sejarah dan warisannya tersendiri. Warga emas pada zaman itu tidak akan memberikan nama sesebuah kampung itu sewenang-wenangnya. Sehinggalah kesan-kesan peninggalan sejarah yang amat bernilai dan berharga sehingga sampai sekarang. Setelah sedikit, saya ini akan bercerita yang dulu-dulunya yang pernah saya alami lah. Masa bapa saya dan nenek saya. Yang setahu saya dulu, nenek saya adalah mengambil daun pucuk dan membuat atap daun. Dan atap itu ada yang membali juga tu. Membali untuk mengatap rumah dipakai. Dan selebihnya, bini-binian seperti indung bini membuat anu tu, menganyam. Membuat daunan tu, buat atap lah. Pasal kain nipah tu, belah datuk kami berjual dia tu, batang kayu anu tu. Berjual tu. Dia mengambil tu di limbang. Ataupun membali tu dijual sini. Mengambil sedikitnya orang. Ambil rezeki sedikit. Cuma tu. RM5, RM6 sebatang tu. Dulu orang ingatku nini saja. Ini mengambil daun, nuhur atap, itu saja ingatku. Lagi orang menganyam bayung, kajang. Lagi damit, jalan-jalan, menolong mengangkat-ngangkat daun, itu saja. Antara salah sebuah kampung yang mempunyai sejarahnya tersendiri ialah Mukim Pramu. Ya, Auda. Sekarang saya di tengah-tengah Mukim Pramu, iaitu kampung Bakut Berumput. Di antara keunikan yang ada di kampung ini, saya akan melihatkan Auda, melihatkan lebih dekat lagi antara rumah yang sangat menarik di kampung Pramu ini, di Mukim Kampung Pramu ini, iaitu rumah yang berwarna-warni. Dahulunya, ramai daripada warga emasnya bekerja sebagai menahur atap daripada daun nipah dijadikan atap rumah-rumah di kampung air dan menjual kayu kulimpapa untuk kegunaan tiang-tiang rumah di kampung air tersebut. Pada zaman dahulu, laluan sungai di kampung berkenaan adalah dalam di mana perahu jenis tongkang boleh melaluinya dengan membawa kayu tersebut. Jadi mengikut sejarahnya, sejarah kampung air juga, kampung air modern ini sebenarnya bermula
pada awal 70-an. 70-an di mana baru tak ada jambatan perhubungan, pilotret, sekolah. Jadi berhubung dengan perubahan zaman, kampung pengasanan, dulu tiang nibong, pulim papa dan bakau dan buluh dan apa tu, atap nipah. Dahulunya rumah di sini saya tinggal ni adalah tiang kayu, iaitu tiang bulian, beratapkan bulian. Bila masa diruboh rumah ni dibuat baru, saya sendiri mengangkat batunya, pasirnya, hanya ada kontrak yang membuatlah yang rumah ni. Dahulu rumah ni terlalu rapat, ada yang terlalu dekat dengan rumah jiran. Masa ni sudah banyak yang jarang, banyak yang tidak mau tinggal di kampung air, maka diruboh sajalah. Dibuat kadang dibuat balai untuk supaya nampak untuk majlis-majlis yang akan datanglah. Alhamdulillah lah, masa ini saya amat sukalah tinggal di kampung air ini kerana kemudahan-kemudahan pun sudah ada, pihak kerajaan membagi seperti jembatan terus ke Sungai Kabun ke apa. Walaupun senang adalah menyeberang. Berada di perkampungan air, kita dapat melihat dan menikmati pemandangan persekitarannya, termasuk wajah Bandar Seri Begawan di mana tersegamnya bangunan yayasan, bangunan kedai-kedai dan dermaga diraja Bandar Seri Begawan. Jelasnya Kampung Air melakar perubahan dari sebuah perkampungan lama yang unik. Kini rumah-rumahnya pelbagai warna. Lalu lalang bot penambang telah menggambarkan satu keunikan tersendiri yang boleh memukau para pelancong yang menyaksikannya.